Uji pengetahuan isu-isu seputar dunia Islam bersama Fetri Yahya dan para peserta yang rancak mencari ilmu. Kamera dipacak, ilmu berpencak. Dalam surah manakah disebutkan 5 jenis makanan? 5 jenis makanan. Krunya ialah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Okey, surah apa? Terpanjang tadi jalan. Tadi jawab di surah. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Okey. Ayat ni spesifik, ayat ke berapa? Ayat ni ke berapa? Okey, 64. 61. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir 'ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Jalal, binatang apakah yang pernah mendapat wahyu? Surah... Tema dia madu. Madu. Surah An-Nahl. Yang bermaksud? Lebah. Okey. Bahasa Inggeris? Bee. Dalam Al-Quran, berapakah Nabi yang disebut sebagai suri teladan yang baik? Contoh teladan yang baik. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lagi satu? Ada dua. Oh, ada dua. Dalam salawat disebutkan namanya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Okey. Banyak Nabi Ibrahim kan, walaupun bapanya penyembah berhala, namun dia tetap bersopan pada ayahnya. Biasa orang panggil ayah apa bahasa Arab? Abian. Tapi dia panggil Abati. Sebab wahai ayah. Itu contoh teladan Nabi Ibrahim ni. Okey, Jalal. Okey. Surah apakah yang pertama kali diturunkan di Madinah? Saya pernah bincang dalam program itu. Surah Al-Mursi. Muta. Muta Mutaffifin. Betul. Yes. Okey. Kembali pada Matin. Okey. Kisah Al-Quran manakah yang mendapat julukan Ahsan Al-Qasas? Kisah yang terbaik. Kisah Al-Quran. Kisah Nabi? Nabi Musa. Nabi Musa. Dia simbolik. Ketampanan, terkacak-kacak. Ketampanan. Surah Yusuf. Surah Yusuf. Yusuf. Bukan Matin, eh? Weh, jangan. Jangan cipta baru. Surah Yusuf. Iaitu Ahsan Al? Ahsan Al-Qasas. Okey. Okey, baik. Adam, senang ni soalannya. Okey. Surah manakah yang bererti kaum wanita? Surah... Dalam masalah. Surah tu... Bahasa Turki. Hei, surah tu. Surah Al-Nisa. Okey, betul. Top of the head, Timur. Turki? Ashk. Lebah punya apa? Oh, lebah. Itu kan. Contohnya, dia tak panggil. Biasa orang panggil ayah apa yang masyarakat? Daddy. Abi. Abian. Tapi dia panggil Abati.